Temukan puluhan games menarik di Games Plus. Mainkan gamenya, dapetin plusnya. Ini semuanya pesanan ini, terus kita disuruh ngirim ke sini. Enggak tahu. Enggak pernah pakai HP kok. Saja. Sekarang ada COD, Check Order Dadakan. Kita mau ngerjain orang Surabaya ya. Kita bawa-bawa barang, abis itu nanti kita ngapain ya. Kita kerjain langsung aja dulu. Yuk, kita di Surabaya, asik. Oke, sekarang kita sudah siap. Saya sudah pakai pakaian untuk menjailin orang di sini. Jadi kita nanti pakai COD, Check Order Dadakan. Kita nyetir ya, nganterin. Mau beli di sini, anterin apa ya? TV, bako juga boleh. Apa aja deh, yuk. Kita di sini ada Om Gio. Ayo Om Gio. Om Gio Pani Kotowi. Om Gio Pani Kotowi. Dia mau kerjain orang gak juga gak ya? Hari ini mau kerjain orang juga. Ya, mau dong. Kita kerjain orang. Ini kan digital semua, jadi tanpa harus SD. Oh, nggak harus pakai. Kalau yang analog harus SD. TV sekarang sudah harus digital. Kita beli TV ya, supaya mereka bisa nonton SD. Oke, sudah di kami jatuh. Sekarang kita cari orang siapa yang bisa kerjainnya. Oke, yuk. Aduh. Ini dia nih. Oke. Nih ya. Iya. Dikerjain ya. Siap. Bikin dia marah ya. Siap. Hai Bruan, yang seru ya. Oke, bos, kita lihat ya. Nanti dia mau ngirim-ngirim. Yuk kita ke sana, kita intip-intip. Oke bosku, let's go. Kita mencari-cari ya. Mana nih? Kita dinyamar loh bosku, keren banget gak gue? Dek, Bapak Toib di mana? Toib. Bapak Toib gak tahu? Gak tahu. Mau kemana? Dek, cariin dong. Cariin dong, Bang Toib di mana? Hah? Kamar. Masa sih? Kamu rumahnya di mana? Apa? Rumah kamu di mana? Di belakang pas. Kalau saya kasih uang, nanti dikasihin ke orang tua kamu nggak? Iya. Bilangnya dari siapa? Namanya siapa? Bilangnya ini ya, nemu di jalan ya. Berani ya? Bilang ya. Oke? Okay? Ini bu, saya nemu uang di jalan bu, gitu. Hah? Nemu di jalan. Iya. Ya coba ke rumahnya mana? Nah, kok nangis? Paket Bang Toib belum bukan di sini ya? Itu anak yang nemu uang tuh bu di jalan. Saya bilang suka si ibu aja. Ini siapa? Itu tanya dia tuh. Ini apa? Oh enggak sih, ini ngantar paket. Bang Toib bukan di sini ya? Bukan. Iya, enggak apa-apa. Itu bu, nemu uang tuh katanya. Saya bilang kasih ke orang tua aja kalau udah nemu, takut. Ya, ibu. Oke, ternyata dia itu di sana. Di sana itu saya nunggu waktu dulu untuk dia ngerjain ya. Bro, namanya bro. Putri. Putri? Putri. Oh, Putri. Dari. Kenapa Mas 14 ya? Kenapa Mas? Putri. Oh, ya sana Putri. Masuk Mas, dalam. Masuk dalam.
Assalamualaikum. Dari mana? Bener, bener Putri. Putri. Ya, Putri siapa? Putri Lestari ya. Ini Putri. Putri ya, alamat Bro, Bro, alamat Bro. Nah, Kelintang nomor nomor 6. Au. Baru enggak 6 nomor. Jalan Kelintang, Kelintang tuh. Kelintang baru sini. Kelintang nomor 6. Nomor 6. Oh, sini Kelintang baru, Kelintang Salang. Ini RT 2 RW 2. Iya. Nah, iya, RT 2 RW 2. Dari mana nih? Barangnya? Maaf, dilihat dulu ini tagihannya. Kita kan tugasnya nganter nih. Bu, nganter sama minta tagihannya yang ini. Bagian apa ini? Bagian apa? Ini TV. Bagian TV, Bu. Sama antenanya. Antenanya. Iya. Enggak, enggak pernah itu. Kang baru Kang 6 nomor 14 aja kan. Tapi benar ini RT 2 RW 2. Iya, nomor 6. Enggak, tapi baru Kang 6 nomor. Tapi Mbak Putri ini. Iya, tapi kok alamatnya bukan sini. Kang baru Kang 6 nomor 14. Itu kan tentang aja toh. Itu ketentang 6, Bu. Tuh. Ada 6-nya ya? Iya. Iya. Nomor namanya berapa? Nomor 6. Oh, salah. Ini ketintang 6, Bro. Ketintang 6. Iya. Ini ketintang baru. Iya. Baru. Tapi Mbak Putri, ini orangnya. Iya. Nah, tapi enggak merasa. Kita cuma tinggal kirim sama minta tagihannya aja, Bu. Itu aja tugas. Soalnya kita enggak pernah. Kan enggak mungkin ada ini semuanya pesanan ini terus kita disuruh ngirim ke sini. Tahu. Kalian enggak tahu. Enggak tahu. Enggak pernah pakai HP kok. Saja. Itu saja. Bu, kita kurir aja, Bu, nganterin. Saya enggak pernah misan soalnya, Mas. Sama kembali nonde itunya. Ini kan ada tagihannya nih yang harus dibayarkan. Oh iya, memang. Karena kita cuman kita enggak tahu, kan alamatnya ya juga salah. Ketintang baru Gang 6 nomor 14. Gitu loh, Mas. Kita juga enggak merasa mesen gitu loh, Mas. Iya, kita pindah alamat bener, Bro. Bener, ke sini. RT 2 RW 2. Iya, memang RT 2 RW 2. Mbak Putri. Gitu loh. Sekarang ini kan cuma tinggal bayar aja, abis itu udah selesai. Loh, saya kan nggak merasa mesen, Mas. Kalau nggak ada uang gimana, Mas? Nggak mungkin ada pesanan, Bu. Kalau loh, bisa. Saya nggak tahu loh. Ini nggak pernah. Struknya ada, struknya ada. Nggak mungkin ada, nggak ada pesanan kalau nggak ada struk. Makanya, Bro. Makanya itu sama kembalikan yang itu. Soalnya, bapaknya nggak ada. Saya juga nggak pernah mesen. Gitu loh, Mas. Pesan aku. Kalau masalah enggak, kalau masalah itu kita enggak tahu maksudnya kalau masalah ada uang tahu, apa enggak ada uang. Kita kan cuma ngirim aja, iya, Bu. Iya, tahu. Cuma saya enggak pernah pesan. Aduh, paket di mana nih, ya? Apa, Mas? Itu tadi TV keliru. Ah, TV di mana? Iya, di sini. Tapi keliru alamatnya. Jalan ke kita itu sana loh. Jalan raya sana ya? Salah ya? Salah. Iya. Sana loh, kan ada jomplangan kereta itu ya, sana. Heeh. Terus. Coba ya saya itu dulu, saya balik. Benar, Bu, bukan, Bu. Karena TV-nya juga udah bayar kali ya. Mana orangnya? Ini kita cuma megang HP. Itu loh, Masnya. Tugas cuma nganter loh. Iya, nganter sama ngambil tagihan ini, Bu. Saya enggak tahu, enggak pernah ngirim. Saya enggak pernah mesen maksudnya. Kita cuma nganter, ambil tagihan yang harus dibayarkan, abis itu selesai udah, Bu. Tahu, ya, kita cuma nganter aja. Mesen ya, Pak. Saya maaf. Iya, masih benar. Bayar